Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus nih teman-teman. Kebetulan nih ada jual es. Ada jual es buah nama ini bang ya? Es buah, sebuah. Es buah, sebuah. 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 Kueni. Kueni. Jagung. Rasa apa aja nih bang ini bang? Ini cuma empat. Empat. Ini yang merah-merah jambunnya apa nih? Buah. Sebuah. Sebuah 3.000. Mangga 3.000. Ya, mangga. Cappuccino 3.000. Jagung. Kasih sebuah nih bang. Satu lah. Aus juga nih. Ya. Minum sih aja. Ya. Teman-teman saya lagi nunggu. Batunya sedikit aja mas. Dan banyak-banyak. Ya lagi nunggu nih masnya membuatkan es buah. Esok buah maaf. Ya sebuahnya ya. Warnanya merah. Toplesnya juga merah ya. Warna agak, mantap nih. Alhamdulillah nih teman-teman, pantai nih. Yes. Alhamdulillah nih, lagi haus di Kota Tanjung Rawa nih. Ada buah yang jual es serba 3.000 nih. Masuk sebuah nih, 3.000 nih. Udah lama jualan apa nih mas? Udah. Ada berapa bulan? Udah dari bulan 2 kemarin, bulan 1 atau bulan 2 gitu lah. Bulan 1, ini udah bulan 6. 6. 4 bulanan gitu ya? Lebih lah. Lebih ya. Udah mau 5 bulan, 6 bulan itu ada bulan 1, bulan 6 kan? Udah jalan 6 bulan ini, 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Apa? Jadi teman-teman di tengah risi yang terisi seperti ini. Yakub. Yakub ya, Pak Mas Yakub. Ini ada sekolah apa nih? Amalia. Amalia Nurul Amalia. Depan Rumah Sakit Mitra Sehat. Rumah Sakit Mitra Sehat nih. Rumah sakitnya apa? Sekolahnya juga shopping kan Pak. Nah. Oke, kita aja teman-teman ya. Harga 3.000. Serba 3.000. Tanjung Merawa, masuk sekolah Amalia atau sekolah Antebeling. Depannya Rumah Sakit Mitra Sehat. Ada jual 3.000 aja teman-teman. Buat 3.000. Jangan lupa pesan sebanyak-banyaknya. Mantap. Oke, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nunggu yang mereka? Ada bacanya belum nunggu yang mereka? Jualan namanya Mas Yakub. Jadi kalau tempatnya nih nyewa atau gimana nih Mas Yakub? Sewa. Orang mana yang nyewa kan ini? Orang sini ya. Orang sini ya? Oh, pokoknya yang punya lapak-lapaknya orang sini lah ya. Orang tempat lah ya. Kemana awal kan ini pinjemi meja-meja pinjemi semua. Oh. Kita mau peralatan kita aja. Gitu ya. Mantap ya. Ini buatnya tadi separuh semua nih, enggak banyak. Ini nyewanya per hari atau gimana nih? Per bulan. Per bulan, berapa Mas Yakub? 300. 300. Berarti jualan enggak jualan tetap bayar nih. Iyalah. Iya, tinggal. Saya nggak jualan bang. Ah. Karena kan sewa jalan terus. Kalau kita harian baru kan. Gitu ya. Kalau harian tadi jualan, nggak jualan nggak bayar kan. Kalau boleh tahu nih berapa nih omsetnya nih per hari Mas Yakub nih? Per hari nggak tentu juga lah bang. Nggak tentu ya. Cuaca. Cuaca ya. Kalau misalnya habis gitu? Habis. Ya nggak ini juga. Ya, kurang itu. Ini juga. Iya. Nah, karena kita yang mau tahu di atas 200 gitu kan. Iyalah. Nah, jadi teman-teman di atas itulah. Mantap lah 200, 300 gitu lah. Jadi ini penuh ini tadi sih. Enggak, separuh, Pak. Penuh separuh. Seperti yang merah. Memang sepi, jadi buatnya enggak terlalu banyak sih. Kayaknya mangganya sama apa jadinya apa nih? Ya, mangga. Ya, ini jagung gue ini. Jagung yang habis. Ya, cepat ya. Jam segini udah habis. Jagung. Bukanya jam berapa Mas Yakub? Jam setengah sepuluh, jam sepuluh gitu lah. Jam setengah sepuluh, jam setengah sepuluh lah, setengah sepuluhan. Dari rumah jam 9 ngeracik-ngeracik kan. Di sini ngeraciknya setengah sepuluhan lewat. Sambil ngeracik kadang udah ada yang beli kan. Bahannya pakai apa di peta? Karena kita nunggu ukuran kan. Bahannya pakai alung-alung? Pakai alung-alung, bahannya pakai alung-alung. Karena kita ngeracik di sini, jadi nggak terlalu berat sih di rumah. Oh, betul-betul. Wah, airnya kita beli aja di sini ya? Hah? Airnya beli di sini gitu? Airnya pada rumah. Cuma rumah di rumah?
racik buah-buahnya di rumah, cuma racik jadikan airnya di sini. Kira beli airnya di galon biar nggak payah-payah. Iya galon memang. Kadang kalau habis diantarnya kan, kadang kalau apa dari rumah, karena kalau diantar kadang kan dia lambat. Iya. Pelanggan tuh kadang nunggu. Iya teman-teman. Jual esnya nih itu sekolah antok di sana. Kalau puasa kemarin dong. Alhamdulillah teman-teman, nih sudah saya habiskan es apa tadi? Slop buah. Slop buah itu Pak Mas Yakub yang di jalan Jalan Sungai Merah. Sungai Merah, depannya Rumah Sakit Mitra Sehat, sampingnya sana Sekolah Amalia Nurul Amalia. Oke. Jangan lupa ya, bagi warga Tanjung Merawa mampir nih tempat Mas Yakub. Pertama kali jualan es buah.